Pemerintah Iran menyatakan serangan balasannya adalah terukur dan sah sesuai dengan piagam PBB. Oleh sebab itu, Iran menyatakan tidak mencari peningkatan ketegangan lebih lanjut pasca balasan terhadap Israel yang membom konsulat Iran di Damaskus, Suriah pada 1 April yang lalu. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Kanaani, menyatakan Iran bertindak sesuai dengan piagam 51 PBB mengenai pertahanan yang sah untuk membela diri sebagai respon atas serangan mematikan Israel di konsulat Iran di Suriah yang menewaskan 7 anggota Garda Revolusi Iran, termasuk 2 jenderal. Iran menembakkan sekitar 170 drone, 30 rudal jelajah, dan lebih dari 120 rudal balistik ke area militer Israel. Iran berhasil menargetkan 2 pangkalan udara Israel yang menjadi lokasi peluncuran jet tempur untuk membom konsulat Iran di Damaskus. Sehari sebelum serangan balasan, Iran juga menahan kapal kargo yang terkait Israel di Teluk Persia yang dinilai melanggar aturan pelayaran internasional. Jumhuri Islam Iran بدنبال تشدید تنش در منطقه نیست. جمهوری اسلام ایران ضمن تأکید مجدد بر پایبندی خود به اصول و اهداف منشور ملل. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.